Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana mendatangi sejumlah mal dan pasar di Jakarta untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan dan beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi para pengelola dalam memasuki tatanan normal baru atau new normal. Beberapa mal yang disambangi Kapolda antara lain Gandaria City, Senayan City, Pasar Tanah Abang, dan Plaza Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan Kapolda memutari sejumlah tempat perbelanjaan adalah ingin memastikan pengelola telah menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari hasil tinjauannya, Kapolda mendapatkan para pengelola mal maupun pasar sudah menjalani protokol kesehatan. Bahkan ada di antara para pengelola yang menerapkan sistem one way dan menyediakan tim medis atau dokter yang siaga kepada para pengunjung yang datang untuk berbelanja. Untuk di Tanah Abang ya. Ya sebenarnya dari pihak pengelola pun sudah melakukan upaya-upaya yang selama ini diinstruksikan oleh gugus tugas seperti cuci tangan, kemudian ini ya apa namanya rambu-rambu sudah dilaksanakan beberapa batas untuk menjaga jarak gitu. Nah ini sudah dilaksanakan. Nah kemudian terkait dengan masyarakat dalam hal ini kami dari khususnya dari tugas dari kepolisian ini akan terus melakukan evaluasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.